Nama Lesti Kejora perlahan tapi pasti kembali menjadi pusat perhatian karena skill yang dimilikinya. Meski sempat vakum dari layar kaca usai rumah tangganya dengan Rizky Billar mendapatkan ujian yakni, namun kini keberadaannya paling dinanti-nantikan. Bahkan baru-baru ini salah satu diva tanah air yaitu Krisdayanti, atau biasa disapa KD menggaet Lesti untuk menjadi bintang tamu di konsernya. Usut punya usut, KD bakal gelar konser di G-Expo Convention Center pada 5 Agustus mendatang. KD menggaet Lesti serta beberapa penyanyi ternama Indonesia, seperti Bunga Citra Lestari alias Becel hingga Rockjer bersuara emas Judika. Tak hanya itu, KD juga seret anak-anaknya, Aurel Hermansyah serta Amora Lemos. Surprise! Tidak hanya dua, tapi ada 5 bintang tamu. Istimewa untuk kamu yang akan hadir di konser semesta Krisdayanti, selain menyaksikan kolaborasi Sang Diva dan Buah Hati, Aureli, Hermansyah dan Amora Lemos 05, juga akan menyaksikan penampilan 3 bintang tamu lainnya, JUD1K, Lesti Kejora dan Belsinclair, tulis Krisdayanti dalam keterangan gambar. Melihat postingan tersebut, netter langsung ramai berikan beragam komentar. Lebih-lebih fans Lesti yang salfok dengan keberadaan sang idola berjajar bersama penyanyi-penyanyi ternama. Mereka sambut heboh seraya ungkap tak sabar melihat penampilan Lesti di konser KD. Ada Lesti Kejora fans Lesti siap war tiket, komen seorang fans Lesti. Pas utahnya Lesti acaranya terima kasih sudahlah undang Dede Lesti Krisdayanti, ID Krisdayanti Lemos, timpal yang lain. Ini yang namanya hujatan dibalas dengan prestasi. Rezeki anak baik masih ingat dulu orang pada menghujat Leslar. Sekarang Allah mulai mengangkat derajat mereka lagi. Sehat-sehat Leslar, sahut lainnya. Masya Allah, sang Kejora selalu bersinar di mana-mana. Semoga membawa berkah buat semua orang, tambah yang lain. Masya Allah Bunda Fatih Full Job ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Bunda Lesti, seluruh lainnya. Masya Allah, semesta Krisdayanti Alhamdulillah semakin Allah angkat derajatnya Leslar Best, imbu fans yang lain lagi. Selain dari itu, MNC TV segera membuat program baru khusus untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bergabungnya orang tua Baby Litter telah diumumkan MNC TV melalui akun Instagram resminya kemarin. MNC TV mengunggah flyer bertuliskan, Welcome Leslar. Tampak dalam flyer tersebut ada wajah Lesti Kejora, Rizky Billar dan Bang Fatih. Tak lagi hadir eksklusif di Indosiar, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora kini mendapatkan program baru di MNC TV bertajuk Kilau Cinta Leslar. Sebelumnya, Billar sudah tampil di Olimpiade Turnamen Selebritis di SCTV di cabang olahraga bulu tangkis melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.